Ya, halo semuanya, balik lagi di channel AS15. Sekarang Gerrits udah ada event baru lagi ya. Ada pendant baru. Dan sekali lagi maaf, gue masih belum bisa upload. Seperti biasa, masih belum bisa tepat waktu. Oke, sekarang kita cek dulu di notice. Ini ada pendant baru ya, namanya Crystal Magnetic Core. Eventnya sampai tanggal 14, besok Jumat, seperti biasa. Skillnya itu saat tiba dan bangunan makku 90% tarik lawan 4 blok, dan saat tiba di areaku tagih tambahan sewa 150%. Oke, ini jadi pendant magnetic core yang biasa yang narik 4 blok, cuma ada ketambahannya ini biaya sewa naik ya 150% ya. Ini jadi gabungan antara magnetic core digabung sama pendant boneka. Terus kalian juga bisa tuker materialnya ke honor like ini, tapi listnya kalau kalian bisa baca ini agak-agak baru ya, list di OA-nya itu nggak yang kayak biasa, ini OA-OA baru. Cuma menurut gue juga nggak terlalu bagus ya OA-nya. Ada event Rock Paper Scissors juga, batu kuning kertas, kalian bisa baca di notice. Oke, kita langsung aja ke pendant barunya. Ini ada Crystal Magnetic Core ya, kalian harus ngumpulin materialnya itu pendant yang A plus red kristalnya sebanyak 5. Nah, kalian bisa dapet red kristalnya ini dari ngumpulin yang pendant A Magnetic Core Piece sebanyak 3. Jadi kalau kalian dapat 3, tukerin red kristalnya 1. Jadi total kalau kalian mau dapetin 5 harus ngumpulin 15 yang ini ya, yang A-nya 15. Nah, terus kalau dapat 3 bisa ditukerin ke honor like tadi. Ini tuker nggak hilang materialnya. Kalau dapat 1 bisa ditukerin ke ini, populer pendant, tapi nggak ada pendant utamanya. Terus buat champion league-nya juga udah direset ya. Sekarang kalau kalian ngumpulin materialnya bisa ditukerin ke Alstead Gem yang kali 3. Oke, langsung gue mulai ngedraw aja. Gue udah dapet yang A-nya itu 2 ya, jadi masih kurang 13 lagi. Oke, gue udah ngedraw sekitar 500 dan diamond ini dapat material A-nya 5 ya, yang material A, terus yang A+-nya juga dikasih 1. Jadi kalau udah dikasih 1, ini gue cuma tinggal ngumpulin material yang A-nya 12 doang. Dan ini udah dapat 7, berarti masih kurang 5 lagi. Dan gue juga sebenarnya masih bisa beli 1 ya dari ini, yang dari Star Candy. Kemungkinan juga dapatnya yang A. Jadi masih kurang 4 lagi. Bisa dibilang event kali ini lumayan gampang ya buat dapat material dari ngedrawnya, dan bisa juga dapat material yang A plusnya langsung. Gua kira bakalan dikasih cuma yang material A doang. Oke, gue lanjut ngedraw lagi ya. Ini tinggal 4 doang nih material yang A nya nah, ini namanya langsung keluar nih, kasih A plus gitu loh. Oke, langsung dikasih 2 loh. Ini materialnya juga lumayan gampang keluarnya ya, berarti kurang 2 lagi. Oke, kita langsung ngedraw aja tuh pak, apakah bisa down di bawah 1000 diamond. Oke, masih belum dikasih. Oke, nggak keluar lagi namanya. Jual dulu.
Ayo dong game kasih namanya. Oke, lagi milik penuh, kita tuker dari milik dulu coba. Oke, mileknya ampas. Ini gue coba beli yang pakai Star Candy ya. Siapa tahu bisa langsung dikasih yang apples. Ini kalau dikasih yang applesnya langsung udah don't even. Oke, nggak nyala berarti dapetnya yang A doang. Masih kurang 2 doang yang material A-nya. Ayo lanjut ngedraw lagi. Ayo lo KM kasih lo kali. Kurang 2 doang. Kurang 2 doang kasih lo material. Oke, ini keluar langsung dikasih 2. Oke, kurang 1 lagi nih berarti, kurang 1 lagi. Dan ini masih belum habis 1000 diamond ya. Baru sekitar 700-an diamond. Oke, ini gue tuker aja dulu. Kurang 1 doang lagi nih material yang A. Namanya oke, masih nggak keluar. Ayo GM 1 lagi loh. Oke, masih nggak dikasih. Oke, semua siap. Oke, masih nggak dikasih. Kurang 1 doang loh. Pasti gini nih GM nih. Kurang 1 masih susah gini. Masih nggak dikasih, siap. Udah hampir habis 1000. Masih belum dikasih. Coba buka dari milik. KM kasih lah 101 doang loh. Oke, masih gak dikasih. Ayo diamond ke 1000 loh KM. Kasih lah langsung. Udah 1000 diamond malah gak dikasih-kasih. Kurang 1 doang. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wakes, where I didn't mean to make them break, where I didn't mean to make them break. Akhirnya baru dikasih si anjir. 1300 ya. 1300 diamond don't even. Ya, bisa dibilang masih lumayan sedikit sih ya. Oke, kita tuker aja. Udah don't even ya, cukup gampang event kali ini, cuma habis 1300-an diamond. Ya, oke, terus ini masih bisa ngambil special honor like-nya juga. Oke, udah plus 7, tinggal dikombin pakai Transcendent Light. Oke, udah done event. Dapat 200 diamond. Oke, itu tadi ya buat eventnya kali ini, pendant baru Crystal Magnetic Core. Bisa dibilang lumayan gampang buat dapetinnya. Untuk gua ya, kalau kalian nggak tahu, kalian sendiri buat pada ngabisin berapa nih event kali ini? Silakan tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, untuk videonya sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa keep roll the dice.